malam. Kok nanti malam? Buat nanti main. Ada yang makan. Balon. Nah, mau. Tuh baru. Hah? Enggak tahu ya bumbu. Oh, dikasih bubuk kayak bubuk-bubuk cabe. Kunyit. Nah, teman-teman, oke, besoknya aku langsung masak ya. Karena jalan-jalannya kemarin tuh cuman sebentar aja, cuma nemenin Oma dan juga muter-muter di Hypermart aja sih ya, karena udah lama gak ke Hypermart. Nih bikin bumbu rendaman ayam tepung ya. Biasa pakai bawang putih aja sama merica, garam dan penyedap aja. Nah, habis itu dibalurin. Ya udah deh, dimarinasi aja deh. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Maaf ya, baru bikin video lagi. Soalnya aku kemarin 3 hari ya, 3 hari mas sekarang ya, sakit. Nah, ini aku coba buat masak dulu ya, karena udah suntuk pengen masak gitu. Ini apa sih namanya? Ada bawang putih, bawang merah, mau bikin sop sedikit. Terus ada dada ayam sedikit nih ya. Sini lagi hujan ya teman-teman. Teman-teman apa kabar semuanya? Aku kangen banget, pengen banget ya tiap hari bikin video, tapi ya lihat kondisi juga ya. Terus ini tadi yang aku bumbuin ayamnya ini. Tuh. Ini mau digoreng tepung. Kita tinggal kasih telur nih biar aja dulu biar meresap. Ya, bikin sayur sop aja sama mau bumbuin ikan ya. Ini digilir, bikin bumbu ayam tepung dulu, habis itu bumbu sop. Habis itu terakhir kan ada pakai kunyit ya, untuk bumbu ikan. Ya, biar nggak cuci-cuci. Sudah matang ya teman-teman. Ini ayamnya belum karena apinya dikecilin. Ini di zoom. Masih ke zoom. Tuh. Enak sekali nih. Udah kayak kuah bakso. Udah jadi deh sopnya. Lagi nggak pengen sop yang macem-macem, pengennya cuman kayak gini aja ya. Oke. Okay.
sekarang aku goreng ikan ya, 3 aja teman-teman. Ini ditepungin juga ya. Pakai apa? Sisaan tepung ayam tadi. Wangi sekali. Ini ayamnya 4. Ikannya 3. Sambalnya sudah selesai. Ini agak gelap ya, soalnya di zoom karena aku belum beli juga tripodnya. Nanti tunggu ada rezeki lebih baru beli tripod di Shopee deh. Kalau sudah ada lauk gini tuh lega teman-teman. Jadi mau makan kapan aja udah ada lauknya tuh enak ya. Udah jadi semua, alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai habis. Ini nggak aku taruh di meja ya, biar aja ngambil di sini. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana di tempat teman-teman? Apakah sama? Hujan terus ini berapa hari ini? Hujan terus ya? Oh iya, udah mau sebulanan lah. Alhamdulillah adem. Kalau hujannya apa sih, nggak deras-deras itu nggak apa-apa. Kalau deras tuh agak takut. Tuh ada Ibu Nuri. Hai, tengok aku sampai bawa gelas. Gelas apa itu? Gelas aku bikin susu Mina. Ya elah. Lah, susu apaan sih Mina? Susu bubuk. Kan bapaknya beli susu bubuk. Susu Lactogro itu. Lactogro. Apa sih entah? Yang kayak Lactogen itu, kayak susu. Tumben beli susu. Bapaknya beli. Jadi udah enggak ini lagi? Hah? Udah enggak itu masih. Lagi masih. Campur gitu ya. Nih teman-teman kita di sini ya, saya habis mandi nih sama Nuri juga sekalian nih di sini. Saya tapi bilang ya sekarang lebih kuat ke susu. Oh. Susu SGM baru. Enggak cocok ya. Sama Via juga mencret minum SGM sih SGM, itu. SGM terus ada satu lagi yang kayak apa ya? Dia model Frisian flag itu. Frisian flag, bendera gitu. Yang bumbu itu, tapi itu gatal-gatal badan dia, Mbak. Kalau minum itu. Kalau Denko? Denko enggak. Kalau Gali dulu, zaman dulu Denko cocok. Morinaga, tapi paling lama dulu. Paling lama. Kalau Lactogen pun dia cocok. Bebelak itu pun cocok sama dia. Sambil ngeteh teman-teman, minum teh anget. Tuh ada yang lagi makan situ. Tuh, lagi makan dia. Nah ini Nuri nih makan kue lebaran. Udah sebulan lebih tapi kue lebaran masih bagus ya kue kita ya. Alhamdulillah. Ini juga sampai dicampur-campur jadi satu, udah tinggal segini. Saya aja makanin ini ya, masih Nuri. Tak bilangin Nuri, dimakan aja tuh. Sini udah nggak ada yang makan kue. Aduh. Ya. Tamu istimewa Mbak Kris yang paling ini cuman aku aja lah tamunya. Yang paling istimewa datang. Ya istimewa tercinta lah pokoknya. Tiada tanding. Tante Cindy belum balik. Ini apa ini? Mana tahu paket ya kan, paket kulkas 4 pintu ya kan? Enggak, tiba-tiba. Katanya dapat undian ya kan dari Rapi Ahmad. Jangan kulkas lah, uang. Jadi kan? Oh, uang aja ya, kulkas untuk apa sih itu? Uang satu truk gitu ya. Inilah teman-teman, menghalunya juga sama. Menghalunya pun sama. Aduh. Sambil memandangi jemuran. Ya udah deh teman-teman, mau lanjut dulu ngobrol. Sebenarnya aku pengen banget itu singkong rebus. Aduh, pengen kali.
Dari tadi tuh kepikiran singkong rebus. Tapi nggak ada. Oke, bye-bye dulu deh. Bye-bye. Selamat nongkrong malam-malam. Selamat malam Jumat. Oh iya, malam Jumat. Masuk aja ya, masuk. Oke, teman-teman. Sekian dulu videonya. Nggak lama-lama, cuman update aja. Tanpa muka Mbak Kris lah ya. Soalnya rambut basah lagi dipakai nanduk. Itunya apa? Rambutnya gitu. Nggak pakai jilbab. Oke, nah ini datang. Datang satu lagi. Datang. Ini. Itu dia. Hai. Kita nggak ngopi, asam lambung, jadi ngeteh. Oke. Udah habis mie ayamnya?